Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel Hai Utak Atik Apa Aja. Di video kali ini saya akan mengganti gagang kapak yang saya pegang ini teman-teman. Dan untuk bahannya, di sini saya sudah ada potongan papan yang tebelnya kurang lebih 3 cm. Oke, kita langsung aja. Ini kapak agak unik teman-teman. Selain ganjelnya atau pasaknya banyak pakai paku, juga gagangnya ini pakai kayu jambu kelutuk atau biji. Kemudian kita buat pola untuk bentuk gagangnya, tergantung selera teman-teman. Oh ya, untuk teman-teman yang belum mencet tombol di bawah ini, jangan lupa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, sebelum kita ngelanjut ngebentuk gagangnya, kita buat dulu mal ukuran lubang kapak yang nanti akan kita masukin, supaya kita pas ngebentuknya nggak kebablasan. Karena untuk masukin pasaknya nanti atau ganjelannya nanti saya gergaji, terlebih dahulu kita ukur dulu teman-teman seberapa kedalaman masuknya pasak. Di sini saya buat separuh dari ketinggian kapak. Sekarang kita pasang gagangnya. Cara seperti ini gagangnya lebih masuk dan seret ke dalam lubang teman-teman.
kita akan buat asaknya. Untuk lebih kinclong dan menutupi pori-pori kayunya, di sini saya pakai minyak makan aja teman-teman yang murah meriah. Oke teman-teman, video kali ini mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.